Gunung Anak Krakatau yang berlokasi di perairan selatan Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kembali erupsi melontarkan abu vulkanik setinggi 1,5 km. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan bahwa erupsi tersebut terjadi pukul 8.22 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara, kata Jumono, petugas pos pemantauan Gunung Anak Krakatau, dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Menurutnya, erupsi itu terekam melalui seismogram dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi kurang lebih 3 menit 2 detik. Melansir pada Antara, Gunung Anak Krakatau yang memiliki ketinggian 157 meter di atas permukaan laut, masih berada pada status level 3 sejak tanggal 24 April tahun 2022 hingga sekarang. PVMBG merekomendasi warga untuk tidak mendekati gunung api itu atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif agar terhindar dari dampak erupsi. Sejak kelahiran Gunung Anak Krakatau pada Juni tahun 1927 hingga saat ini, erupsi berulang kali terjadi, sehingga Gunung Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi mencapai 157 meter di atas permukaan laut. Karakter letusan Gunung Anak Krakatau berupa erupsi eksplosif dan erupsi efusif dengan waktu istirahat letusannya berkisar antara 1-6 tahun. Badan Geologi menginformasikan terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung, Senin. Namun, Badan Geologi menyebut tinggi abu erupsi gunung itu tak teramati. Telah terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau, Lampung pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Namun tinggi kolom abu tidak teramati, kata Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono. Eko mengatakan erupsi Gunung Anak Krakatau itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasinya kurang lebih 32 detik. Eko mengaku erupsi Gunung Anak Krakatau ini tak terdengar dentuman. Tidak terdengar suara dentuman. Saat ini Anak Krakatau berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi, kata Eko. Lebih lanjut, Eko mengatakan Badan Geologi mengimbau agar masyarakat atau wisatawan, termasuk pendaki tak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Larangan ini telah disampaikan pula oleh pos pengamatan Gunung Anak Krakatau. Anak Krakatau kembali erupsi. Gunung yang terletak di Selat Sunda itu tercatat 4 kali erupsi serta memuntahkan material vulkanik dengan ketinggian mencapai 200 meter di atas permukaan kawah. Ini adalah erupsi pertama sejak 2 bulan terakhir. Bicara soal Gunung Anak Krakatau, tentu sangat melekat pada gunung yang pernah menggemparkan dunia, yakni Gunung Krakatau. Gunung legendaris itu pernah meletus dan menjadi catatan bencana gunung meletus paling luar biasa besar sekaligus mematikan sepanjang sejarah peradaban manusia. Pada tahun 1880, aktivitas vulkanis berlangsung selama beberapa bulan. Gunung perbuatan tampak aktif mengeluarkan lava, setelah periode itu tidak ada lagi aktivitas vulkanis hingga akhirnya muncul tanda-tanda hadirnya letusan pada bulan Mei tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau ini menghasilkan debu luar biasa yang mampu menembus jarak hingga 90 km, berdampak pada terjadinya gelombang laut sampai 40 meter vertikal dan telah memakan korban sebanyak 36 ribu jiwa pada 165 desa di Lampung Selatan maupun Jawa Barat. Menurut catatan sejarah yang sampai sekarang masih diceritakan, tepat pada tanggal 27 Agustus tahun 1883 letusan Gunung Krakatau sangat dahsyat hingga semburan lahar dan abunya mencapai ketinggian 80 km. Abunya pun mengelilingi bumi selama beberapa tahun dilihat dari Amerika Utara dan Eropa tampak cahaya matahari berwarna biru dan bulan berwarna jingga. Ya, kehebatan letusan pada waktu itu sukses melenyapkan Gunung Danan dan Gunung Perbuatan dari muka bumi, lalu tersisa tiga pulau, di antaranya Pulau Panjang, Pulau Sertung, dan Pulau Rakata, juga sebuah kaldera yang berada di tengah ketiga pulau itu dengan diameter 7 km. Fenomena alam yang disebut keajaiban baru, pada tahun 1927 para nelayan tengah melaut di Selat Sunda tiba-tiba terkejut ketika melihat kepulan asap hitam di permukaan laut menyembul di antara tiga pulau, yakni di kaldera bekas letusan Gunung Krakatau. Kemudian pada tanggal 29 Desember tahun 1929 penampakan dinding kawah muncul ke permukaan laut yang juga sebagai sumber erupsi.
Hitungan 2 tahun, setelah teka-teki kepulan asap di laut tersebut, muncul benda aneh yang semakin hari semakin jelas bentuknya, kini banyak dikenal Gunung Anak Krakatau. Misteri lain terungkap, jika tinggi Gunung Anak Krakatau selalu bertambah sekitar 1 cm setiap harinya. Gunung ini semula hanya beberapa meter saja, namun kini telah mencapai 450 meter terhitung pada September tahun 2022 sejak kemunculannya di tahun 1927. Di balik sejarah yang begitu luar biasa terus terkenang hingga sekarang, kini Gunung Anak Krakatau difungsikan sebagai cagar alam. Gunung Anak Krakatau merupakan harta paling berharga bagi ilmu pengetahuan karena menjadi fenomena sangat langka di dunia. Ekosistem Gunung Anak Krakatau pun terus berkembang dan dijaga ketat kelestariannya. Diperbolehkan pula bagi pelancong yang ingin menginjakkan kaki mereka di gunung tersebut tersedia 4 tujuan, yakni melakukan penelitian, pendidikan, pengembangan pengetahuan, dan penunjang budidaya. Mengutip laman lampungprof.go.id, kawasan Gunung Anak Krakatau mulai dibuka menjadi destinasi wisata. Pelancong akan ditawarkan mendaki gunung, melihat keindahan pantai dan surga bawah laut di pulau-pulau sekitarnya, seperti Pulau Sebesi, Pulau Umang, dan Lagun Cabe. Pulau ini merupakan salah satu pulau terbesar di Selat Sunda dengan luas sekitar 16 km persegi. Pulau Sebesi dijadikan transit sebelum ke Gunung Anak Krakatau, tersedia beberapa penginapan homestay dengan harga terjangkau, serta listrik di pulau ini menggunakan genset yang beroperasi mulai pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Pulau Umang berlokasi tidak jauh dari Pulau Sebesi, berjarak kurang lebih 15 menit dari Dermaga Sebesi. Pulau yang akan memanjakan indera penglihatan Anda dengan pemandangannya yang memesona, sehingga Anda dapat menghasilkan spot foto terbaik, melihat hamparan pasir putih halus dan lembut, juga air laut jernih. Lagun Cabe yang berada di Pulau Rakata ini dapat ditempuh sekitar setengah jam perjalanan jika berangkat dari Pulau Gunung Anak Krakatau. Sepanjang perjalanan menuju Lagun Cabe, Anda akan takjub melihat kelestarian Pulau Rakata yang terjaga secara alami. Serta, tampak keindahan laut yang berisi aneka ikan hias berwarna-warni serta deburan ombak menghentak ke pinggir pantai dengan bebatuan tidak terlalu besar.